Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pengen review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 456 24 243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, teman-teman YouTube, ini kita ada pendatang baru. Kita ada Toyota ya, Toyota Kijang Innova, tahunnya 2005, transmisinya manual, warna silver, pajak di bulan 2 sampai tahun 2023. Tahun 2005, fog lamp, headlamp semua bagus, hidup. Ban keempat-empatnya kurang lebih ini 75%, yang di belakang aja yang 90% ada satu biji agak tebal lah. Sudah terpasang ini ya, handle pintu chrome sama alis kacanya. Di mobil tinggal jalan aja. Kalau untuk catnya ini kondisi mulus, tapi nggak original pabrikan karena tahun 2005 ya. Jadi silakan dicek dulu, lakukan test drive, sudah enak baru bawa pulang, cocok ke nomor mesin dan nomor rangkanya. Tipe G ya, transmisinya manual. Nah, untuk budget-budget yang harga 100 lebih ini sangat cocok. Tinggal dibuka dulu. Tunggu, saya ambil kuncinya. Udah kah? Nah. Jadi bangku pertama, kedua, ketiga sudah terpasang sarung joknya warna krem, dot trimnya bersih. Plafonnya bersih, silakan dicek dulu sepuasnya. Maklum ini tahun 2005 ya. Jadi bukan bekas X titik-titik. Nah, ini pemakaian pribadi. Tinggal nego-nego aja. Kita masih ada Kijang Innova ya, tipe V tahun 2005 enggak. Cakep. Innova V 2005, ada 2012 juga. Warna silver. Karena permintaan Kijang Innova ini paling banyak nih. Nah, ini nego kita sampai jadi mobil ini. Oke, Mas, kita cek Mas Bingo di bagian depannya. Waduh, lupa bawa kuncinya. Enggak apalah. Head unit masih orisinil ya, bawaan dari Toyota. Transmisi manual, AC dingin, laci, box semua berfungsi. Kilometer berapa, Mas? Kemarin 108 ya, hampir kurang lebih 109 kilometernya, di angka 108.000, 100 lebih mobilnya, bukan 180, bukan 108.000, wajar di tahun 2005. Kalau tipe P di sini ada lampu dia, sama tempat simpan STNK atau AC-nya digital. Ini kita buka harga Kijang Innova tahunnya 2005, transmisi manual tipe G, 115 ya, 115 harga cash, harga nego. Tinggal nego aja. Untuk kreditnya ini nggak bisa ya di tahun 2005 karena tahunnya sudah tua juga di 2005. Tapi kalau untuk wilayah Kota Pontianak itu ada leasing yang tertentu, dia menjangkau tidak terlalu jauh, hanya wilayah Kota Pontianak 2005 masih bisa. Kalau untuk leasing-leasing yang lain itu tahunnya terlalu tua.
Jadi kita ada dua estimasi ya. Di 115 harga nego itu kondisi pajak hidup. Nah, kalau untuk di harga 110 nego kondisi pajak op dua kali. Tinggal dipertimbangkan mau pajak hidup, tinggal kita bayar aja. Ini kan belum kita bayar, pajaknya 2 tahun op. Nah, itu aja. Harganya 115 nego. Dicek, Mas. Remote-nya hidup semua ya, berfungsi. Lampu-lampunya semua berfungsi. Oke. Nanti yang mau nego atau mau cek silakan di WhatsApp. Dicek dulu ya, saya selalu menganjurkan utamakan dicek dulu. Cek dulu sepuasnya, pastikan mobil dengan baik, pastikan surat-suratnya dengan baik, tidak ada kekurangan satu huruf, satu angka pun di nomor mesin dan nomor angkanya. Ini belum dilap aja nih. Gak apa-apa. Nah, mesin udah dikasih mengkilat ya. Yang penting mesinnya nggak ada rembes. Oke. Mobil nggak ada bekas insiden, nabrak, benturan, bekas banjir, nggak ada. Silakan. Untuk selebihnya, lakukan test drive, cari jalan yang jelek, tes kaki-kakinya, enak apa enggak, baru kita nego sampai jadi. Oke, buat teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari mobil second, khususnya di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Buruan mobil ini dipinang, mobil 3 baris, Toyota Kijang Innova tahunnya 2005, bisa muat satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.